aplikasi kapur supaya membantu mendongkrak alkali ketika rendah, sama juga ketika hujan kita tebar kapur juga. I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Jadi hari ini kita mau tebar tohor. Jadi ini sama kawan-kawan persiapan udah ngambil-ngambil tohor ya. Satu orang satu sak tohor. Jadi ini kapur tohor kita CAU berat 50 kg ya. Jangan digancu, kalau digancu nanti bocor ya. Jadi ini udah antri, guys, antri ngambil tohor. Ini tohor yang udah kita buka tadi tohornya. Ini mau kita tebar di waduk kita. Soal kemarin kendalanya alkali waduk kita rendah. Jadi ini sama kawan-kawan udah ngambil tohor. Apanya? Ngeri kan? Jadi ini udah mau persiapan, guys. Jadi ini udah dibuka satu-satu ya. Jadi kawan-kawan nih megang satu angkong satu tohor. Ini udah antri ya, antri udah kayak kita antri sini udah kayak antri di SPBU ya untuk nunggu bensin. Oke, guys, nih. Jadi ini kita di gudang, guys. Kita lagi di gudang kapur nih. Ini ada tohor, ada dolomit, sama ini ada HL, hidrolem. Jadi ini udah mau selesai nih, guys. Sudah mau jalan, ya tinggal satu saat lagi. Jadi tonton terus, guys, ya, nanti bagaimana cara kita nebarnya di waduk kita, sambil kawan-kawan melihat waduk kita itu bagaimana. Oke, okay? Jangan kemana, guys, tonton terus di Aquaculture MSC, guys. CAU kapur aktif. Oke, okay, guys, jadi ini kita mau nebar ke waduk. Di kegiatan kita ini, guys, antri. Jadi ini sama kawan-kawan ya, kita tebar di waduk, guys. Ini kita antrian nebar ke waduk. Jadi ini waduk kita, guys. Jadi waduk kita ini waduk tanah, jadi makanya kita selalu pakai aplikasi kapur ya. Aplikasi kapur supaya membantu mendongkrak alkali ketika rendah, sama juga ketika hujan kita tebar kapur juga. Jadi ini penampakan waduk kita. Ini waduk kita. Jadi ini kita telusuri, guys, ya, sampai selesai
Jadi ini itu udah. Jadi kita harapkan, memang di waduk kita ini nggak ada kincir, tapi kita harapkan dibantu sama angin, juga sama kawan-kawan nebarnya sampai ke ujung waduk ya, supaya bisa homogen, bisa tercampur rata. Jadi itu bisa kan kalian lihat tuh reaksi setelah kapur tohornya dicampur sama air waduk tuh, ya berbuih. Karena memang dasar dari kapur tohor ini memang dia kapur aktif. Jadi ketika dia direndam air, dia akan memicu reaksi kayak air mendidih. Oke guys, jadi ini kawan-kawan terus ini nyebarnya. Jadi untuk kawan-kawan yang mau ikut cara ini, diharapkan pakai masker guys ya. Jadi kita wanti-wanti, kita takutkan ada hal-hal yang tidak kita inginkan ya kan. Karena soalnya kapur ini bahaya, memang tidak dalam jangka waktu dekat, tapi dalam jangka waktu panjang ini bisa menyebabkan kita punya TBC guys. Jadi ini kita tebar guys, jadi sampai ke ujung terus nih. Ini pompa kita. Nanti di next video nanti kita bahas guys, jadi pompa kita jenis apa dan cara ngidupinnya bagaimana. Oke guys. Oke, jadi kayak apa? Kayak main-main pasir guys ya. Kayak berabu-berabu gitu. Mengenang masa kecil. Jadi ini kita terus sampai ke waduk paling ujung. Ya waduk kita ini panjangnya kayak lebih kurang 200 meter ya guys. Jadi dari ujung sana sampai ujung sana lebih kurang 220 atau 250 meter. Oke, ini teman kita yang pakai baju Arsenal. Jadi pendukung Arsenal silakan subscribe. Jadi ini kita terus guys sampai ujung. Berarti pas berarti ya? Berarti pas berarti permintaan abang didengar berarti ya bang ya? Ini kolam kita yang ongoing guys, jadi lagi persiapan nih. Ini kolam yang lagi persiapan di 11-12. Ini teknisi kita dari Dolok Mesiul, Dolok Sanggul ya, dari Dolok Sanggul. Ini kita tebar guys. Jadi sekali lagi diimbau untuk kawan-kawan yang mau apa? Yang mau nebar ini, ya kan? Harus gunakan masker nebar kapur, jenis kapur kapuran harus gunakan masker. Jadi utamakan keselamatan kawan-kawan ya. Memang uang lebih penting, tapi nyawa nggak bisa dibeli, guys. Oke. Lama dah. Hah? Lama.
jalan. Ini kolom kita yang 13-14 ini udah masuk benar di OC 21-an ya, kalau gak salah 21. Ini kita masih terus tebar guys, jadi dapat dia sampai ke ujung waduk jadi rata. Biasa kita selain gunakan angkong, biasa kita pakai gerobak tuh. Karena berhubung kereta kita rusak ya kan, jadi kita pakai angkong sama kawan-kawan. Ini kelihatan guys ya, udah apa? Kelihatan reaksinya itu, reaksi antara air sama tohornya kan, jadi agak-agak kayak mendidih gitu. Ini. Jadi untuk karakteristik si tohor sendiri itu panas guys. Jadi si Awi itu karena kapraktif, jadi ketika kawan-kawan pegang pakai tangan gini, genggam itu panasnya terasa di tangan. Jadi untuk kawan-kawan harap berhati-hati ya penggunaannya. Ini ujung dari waduk kita ini guys. Jadi nanti di akhir video nanti kita bahas ya fungsinya apa, kegunaannya apa. Jadi semoga ini bermanfaat bagi kawan-kawan juga. Oke. Guys, ini udah habis ya, udah habis sama itu yang terakhir penghabisan di ujung waduk kita. Oke, semoga bermanfaat ilmu ya guys. Jadi untuk kawan yang mau bertanya silahkan komen di kolom komentar, bantu share, like dan komen ya, karena like dan subscribe. Subscribe, karena subscribe itu gratis guys. Oke, terima kasih. Guys, kembali lagi dengan Aquaculture MSC. Terima kasih sudah menonton video saya, yang video ketika saya penebaran pohor di apa? Penebaran pohor di waduk ya. Video itu yang saya nebar sore-sore. Kemudian pasti kalian akan bertanya-tanya kan, emang tujuan ngasih pohor itu apa sih? Tujuan ngasih kapro apa sih, kalau nggak dikasih kenapa gitu, kenapa harus gitu, what gitu ya kan. Jadi tujuan saya memberi tohor ke ini, saya dan kawan-kawan beri tohor di apa, di waduk itu gunanya sebagai pendongkrak alkali, sama juga sebagai pengikat ya, pengikat partikel-partikel yang ada di air ya kan, atau suspend yang ada di air itu supaya ikut mengendap. Jadi air yang kita sedot untuk masukkan ke kolam itu airnya yang sudah rendah apa? Yang sudah rendah apanya? Partikel-partikel yang meleleh itu sudah rendah ya kan? Sudah mengendap di dasar, ya kan? Sudah tidak menjadi suspend lagi di air, karena di kolam kita kan ganti air itu kan gunanya untuk mengurangi suspend, untuk mengurangi bisa mengurangi plankton, memangkas plankton kan, mengencerkan gitu kan? Masa air yang suspendnya tinggi kita masukkan lagi ke kolam dengan tujuan mau menurunkan suspend kan nggak mungkin. Otomatis kita harus merendahkan dulu suspend di suspend atau apa kita partikel-partikel yang melayang di air yang ada di waduk kita, baru kita masukkan ke kolam budidaya. Nah, jadi tujuannya salah satunya itu. Yang pertama ini mendongkrak alkalinitas biar alkali yang ada di dalam waduk kita itu bisa membantu air di kolam budidaya supaya alkalinya juga ikut naik, ya kan? Kemudian mengendapkan atau mengikat partikel-partikel atau suspend-suspend yang ada di badan air itu supaya jatuh ke dasar. Jadi sehingga air di waduk kita itu sudah bersih atau sudah bebas dari partikel-partikel, tidak bisa bebas 100% enggak ya. Jadi bisa mengurangi partikel atau suspend yang ada di waduk kita itu sehingga tidak berpengaruh atau tidak memperburuk keadaan yang ada di kolom budidaya kita. Jadi itu tujuan kita pengapuran di waduk ya kan. Ya, untuk
pasti kan kamu bertanya, bang itu pemberiannya berapa hari sekali sih atau setiap hari gitu kan? Jadi kalau kita itu untuk pengapuran itu kita gunakan per seminggu sekali ya, seminggu sekali kita gunakan ya, untuk dosisnya bisa kalau kira-kira lah untuk itu kan, jangan terlalu banyak juga, jangan terlalu sedikit juga. Itu biasanya kita di sini gunakan seminggu sekali dengan cara ditebar, ini ditebar supaya partikelnya bisa mengendap ke dasar kolam. Jadi biasa kita untuk waktu penebarannya itu kita biasanya saat sore pagi atau sore hari. Tapi harus teman-teman perhatikan, sewaktu kita menebar tohor itu harus di hari yang cerah, jangan sewaktu hujan. Jangan sewaktu hujan, karena percuma saja nanti kita masukkan hujan pula kan, jadi percuma kita tebar tohor gitu. Di hari yang pertama kita tebar itu di waktu sore atau pagi hari, kemudian waktunya itu kita tebar sore, kemudian hindari waktu-waktu hujan. Kalau gerimis-gerimis sedikit nggak masalah, tapi kalau hujan lebat jangan, ya kan? Kalau hujan lebat kan kawan-kawan juga bisa sakit, bisa demam, ya kan? Dan perlakuan kita yang tujuan untuk memperbaiki air di kolam tuh malah memperburuk, gitu. Berburuk, jadi nggak berpengaruh nyata ke aplikasi kita di lapangan. Gitu. Mungkin cukup sekian di episode kali ini, di video kali ini, di next video. Silakan kawan-kawan rekomend mau video apa, mau bahasa apa, konten apa gitu di seputaran budidaya udang paname, ya kan? Jadi jangan lupa like, comment, dan subscribe ya, karena subscribe itu gratis, bantu terus channel ini supaya semakin berkembang, supaya makin banyak ilmu-ilmu atau teknik-teknik di budidaya udang yang bisa saya bagikan ke kawan-kawan. Di sini saya juga sambil belajar juga dari kawan-kawan juga. Alhamdulillah kalau ada ilmu saya kasihkan ke kawan-kawan, saya share ke kawan-kawan supaya bisa bermanfaat. Supaya ilmu saya ini bukan berhenti di saya saja. Jadi supaya bisa bermanfaat juga bagi kawan-kawan, kita bisa sukses bersama ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, saya akhiri di sini. Saya mau salurin berdiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.